Okey, assalamualaikum semua. Saya masih lagi berpuasa 6, belum raya lagi. Okey, hari Ahad baru raya. Jadi semalam ialah dah makan mi udang. Hari ni teringin pula nak makan kuih tiaw teng. Benda-benda yang macam sup-sup sebab tak lalulah nak makan nasi dah rasa macam penatnya nak makan nasi. Okey, bahan untuk kuih tiaw tu teng tu senang nampak ni. Ini saya dah suruh Anis tadi rebus isi ayam, kaki ayam dengan apa ni dengan dah apa paru ayam paru ayam pula hati ayam okey duk masak paru rendang duk sibuk paru-paru duk masak hati ni hati ayam kalau tak nak tak apa ambil isi ayam saja potong cube-cube potong kecil-kecil ke kan lepas tu rebus air dia jangan buang biarkan macam ni ha ni dah ini pun saya sebenarnya nak tambah lagi ni air dia sebab tak cukup okey saya nak tambah okey so biarkan dia mengelegak dulu so ini dah siap-siap tinggalkan dia so apa yang kita perlukan adalah kuitiau teng biasalah kalau kita pergi makan kat luar kan dia ada fish ball, fish cake yeah? So lepas tu apa yang kita perlukan saya nak guna yang ini saya nak guna halia saya akan tumbuk ketuk je masuk dalam ni kejap lagi lepas tu kita perlukan banyak bawang putih sebab bawang putih ni dua kegunaannya satu kita nak humban masuk dalam ni satu lagi saya akan bubur dekat bekas ni so bila kita makan nanti kita boleh cedok tambahkan bawang putih goreng. Yang ini dah ada daun bawang. Daun bawang dah ada. Okey. So nanti kan kita goreng bawang putih ni. Ni tengah panaskan kuali ni. Lepas goreng bawang putih tu bubur sini sikit. Bawang putih bukan bawang merah. Bawang putih. Lepas tu kita perlukan chicken stock satu untuk kita humbankan dalam ni juga. So kejap ni saya nak ketukkan halia saya. Okey, so ni saya masukkan halia. Saya memang masak kuih teng, saya bubuh halia sikit dalam dia supaya ni. Ah, tanya Anis. Air tak ada. Air tak ada. Ye, rumah tak ada air. Ha, itulah Anis. Okey, bila minyak dah panas, ingat tadi saya cakap kita kena goreng bawang putih ni. Goreng banyak sikit sebab nak guna dekat dua bahagian. Nak guna dekat dua bahagian. Satu nak guna dekat dalam ni, kita nak humban dalam ni terus. Satu lagi kita nak ambil sikit untuk kita nak makan nanti kita letakkan dekat dalam ni kita kuitiau. Ini saya tengah panaskan air masak sebab nak ni nak rebus ayam sebab saya nak bubuh nak rebus kuitiau. Ini dah okey ni back pick kat dia dulu biar dia masak. Lepas tu kita bubuh apa? Ni dalam ni. Okey so ini dia punya satgi nak celok juga ni. Yang ini kobis untuk buat makan satgi. Celok okey. Hak ni satgi nak bubuh dalam ni boleh bubuh semua dah. Humban je semua dalam. Senang je masak benda dalam ni. Okey, humban. Guna sama je. Okey. So lepas tu kita ambil ni chicken stock satu. Bubuh je di dalam dia. Okey. Doktor saya tengah tengok ni. Satgi mampu dia telefon ni marah. Kan. Kita ni kalau jadi selebriti ni payah semua orang duk perhati. Pi kedai acong pun dok orang duk perhati. Kan? So nak pergi mana pun orang duk perhati. Payah. Lepas tu orang report. Itulah kerja netizen. Itulah kerja keyboard warrior. Nak pergi mana pun payah. Buat apa pun payah. Kan? Ni tak saat ni bubur dah ni. Nampak? Bubur dah halia tak saat ni. Ketuk sikit. Okey. Saya memang suka bubur halia. Ketuk sikit. Lepas tu kacau lah dia. Bakti dia mendidih. Mendidih lama. So kalau hangpa nak makan sagi jangan berebut. Laki bini bergaduh pula dah. Sagi hang ketuk kepala aku. Hang ketuk-ketuk. Kalau hang tak cukup kuah. Ya tambahlah kuah nak. Tambah kuah. Masa merebus itu, merenih itu memanglah sikit. Tambah sikit, sikit-sikit lah. Ni saya bubur kaki ayam. Pasal saya suka kaki ayam. Collagen untuk wanita collagen. Ada jantan pun sibuk nak muka elok ke. Nak collagen juga. Kita makan kaki ayam. Barulah dia pun nak makan kaki ayam. Suami saya pun sama juga. Saya makan kaki ayam. Dia pun berebut nak kaki ayam. Hei, bergaduh pasal kaki ayam. Kaki saya pergi baru tahu. Geram. Kau siapa? Geram. Okey. Ni dia tengah duk ni lagi. Lepas tu sementara tu ni jangan lupa tau hak ni celok. Lepas tu bubuh sekali dengan hak ni lah. Bubuh sekali dengan hak ni pun lah bekas lain. Bekas kecil ni saya nak bubuh. Ni hak ni sekali dengan cabai merah. Bubuh kicap. Nak makan dengan cabai satu lagi. Saya suka paling suka cabai. Hak satu lagi tu cabai ni. Apa ni jeruk. Cabai jeruk. Okey so ni baik kita tunggu dia dulu. Duk apa dia bagi dia rebus. Bagi menggelegak. Hak ni pun Mek Pi dah bagi dia ni. Tunggu sat lah. Okey, lepas tu kita bubuhlah gula. Okey. Bubuh garam. Secukup rasa. Agak-agak lah nah. Ikutlah hampa. Nak bubuh garam ni tak payahlah nak gaduh pula dengan lelaki.
Buah lah ikut hampa. Nah, okey, saya buah ni. Ni kalau kat utara ni, orang utara cukup suka makan kuih tiap teng ni. Kalau pergi beraya rumah orang utara tu, sakit tak? Oh, aku buat kuih tiap teng lah hari ni masak. Cukup suka orang utara makan kuih tiap teng ni. Tapi kalau orang utara betul-betul, mereka tak buah lah ni hati ayam ni. Tak buah lah, tapi saya suka. So, saya suka hati ayam ni. Hati ayam, beli ayam 6 ekor, 7 ekor. 6, 7 lah hati ayam banyaknya. Haa. So, daripada membaziak untuk goreng dengan sayur, baiklah saya bubuh sini. Haa, betul tak? Haa, okey. Hampa dah try belum? Kemarin saya bagi, orang kata kemarin tu semalam lah. Saya dah bagi tu resepi mi udang. Sedap. Oh, sungai dua punya. Oh, okey. So, ni kita buat kuih tiaw teng pula. Kuih tiaw teng. Malah lah nak makan. Ni, hampa kalau ada sawi ke, hampa boleh juga bubuh sawi kalau nak sayur hijau. Tapi kalau original ni tak ada sayur hijau, dia pakai kubih ya lagu ni ya. Nah. Ah, okey, tunggu yang ni, baik-baik tunggu dah. Okey, so bila dah wangi, bawang putih dah elok dah lagu ni. Off lah, Sat. Okey. So, kita boleh angkat dia. Kat ni, kita pakai setengah kita buat untuk kita nak makan sat lagi. Bubuh dalam bekas ni. Okey. Oh, sedap weh. Bubuh dalam ni. Bubuh dalam bekas ni. Sat lagi nak makan, kita kena bubuh dekat atas tu. Ha, bubuh minyak sikit. Okey, bubuh minyak sikit. Bubuh minyak sikit, tuang minyak sikit. Nampak tak? Tuan minyak, tuan minyak nampak, nampak tuan minyak sikit, tak payah banyak lah, tuan minyak sikit cukup. Yang selebihnya ni, tuang sini. Tu dia. Tu dia nama dia kuih-kuih, peng. Dia bunyi, peng. Okey, lupa nak habak. Wali ni saya beli bukan daripada UK Waste. Yo, siapa nak beli, hak ni, saucepan ni, dipanggil saucepan. Beli daripada UK Waste, memang bagus lah, dia tebal. So, boleh pakai sampai anak cucu cicit keturunan ke 8 ke 10 boleh pakai. So, nanti saya tag UK Waste. Hampa boleh beli dekat UK Waste lah. Yang ni, nampak? Tengok ni. Hampa boleh order kat situ. UK Waste. Saucepan. Dia bukan saja ada kuali, ada periuk, ada apa belanga semua. Tapi dia juga ada makanan. Makanan imported daripada overseas. Contoh macam Twigs. Lepas tu ada macam-macam lagi lah. Hampa suka daim ke apa benda hampa nak dah. Hampa pergi sana. Hampa check lah. Okay. Tokey dia nama Sophie. So boleh DM Sophie tu lah. Okey, dah siap dah ni kuih tiaw teng. Tinggal nak rebus ni dah, nak rebus kuih tiaw. Okey, tunggu sat lah. Tak ada dah habis dah ni. Ni kuah dah siap dah ni. Ni tinggal tengok ni. Ni nak tinggal nak bubur ni ya. Nak bubur ni. Mai labu tu oi. Nak celok ya, celok ya. Kalau makan nanti buhlah semua mak nenek, segala mak nenek ni dalam hampa punya kuih tiaw teng makan. Habis cerita. Okey. Bye. Okey, so dah siap ni. Ini dia kuih tiaw dah celok saat ni. So kita ambil lagu ni, ambil kacau dia. Sedap weh kuih tiaw teng. Kan macam ni. Bubuh dia, kuah dia. Macam ni. Ni cik suami saat pergi makan, lekorlah. Tak usah bagi dia banyak-banyak kaki, bubuh satu cukup. Tak payahlah bubuh kaki kat dia. Kedekutlah aku ni. Okey, dah ni kan. Lepas tu tengok ni. Lepas tu kita bubuh lah segala bahan-bahan lain. Ambil ni bubuh. Ambil ni apa ni? Sayur kobeh yang dah dilayok, lecok. Okey, lepas tu bubuh sikit ni. Kan bagi comel dah lawa. Lepas tu kalau hangpa nak pedas lagi, ni dia. Saya dah siap dah. Okey, tu dia. Cabai kicap. Hak ni tak set kita dah goreng tu set ni kan. Keruk-keruk. Bubuh kat atas dia. Ni yang buat sedap ni. Ni yang ni adalah bawang putih goreng hak tak asap kita goreng. Lepas tu bubuhlah ni sikit sprinkle bagi elok. Okey dah siap. Tu dia kuih tiaw teng Kedah. Hampa makan memanglah. Mak mentua hampa duduk depan hampa pun hampa dah tak ingat dah tak nampak dah tu dia. Elok tu dia. Selamat mencubalah kuih tiaw teng. Bye. Sampai ayah.